Sebelum kita mula, channel ini menceritakan kisah aneh, misteri dan kes-kes jenayah yang terjadi di seluruh dunia. Jika itu adalah minat anda, sila subscribe dan bersama kita membangun channel ini. Terima kasih. Cerita kita pada hari ini akan membawa kita ke negara Amerika Syarikat. Pada musim sejuk 1748, Timothy Dexter dilahirkan di bandar utara Boston yang dipanggil Malden. Walaupun dia seorang yang kurang pintar dan lurus bendul, dia sentiasa berharap dan percaya diri bahawa satu hari nanti dia akan menjadi kaya raya. Melihat keadaan keluarganya yang miskin dan hidup susah sebagai buruh ladang, dia sedar dia perlu melakukan sesuatu untuk mengejar impiannya. Dan langkah pertamanya ialah berhenti sekolah. Dia kemudiannya bekerja di ladang dan seterusnya di perusahaan kulit binatang, di mana dia memperolehi pendapatan yang jauh lebih banyak berbanding keluarganya, tetapi dia sedar dengan pendapatan sedemikian, tidak akan membuatnya menjadi kaya. Jadi pada usianya yang ke-19 tahun, dia membuat keputusan untuk sekali lagi merantau ke tempat baru, iaitu Pelabuhan Newbury. Dia percaya dengan kegiatan ekonomi yang berkembang pesat di sana, dia akan mendapatkan pekerjaan yang lebih baik dan seterusnya menjana pendapatan yang lebih tinggi. Ketika bekerja di sana, Timothy berkenalan dengan seorang janda kaya bernama Elizabeth Frothingham, dan selepas berkahwin dengan Elizabeth, dengan serta-merta dia menjadi kaya. Selepas berpindah ke rumah Elizabeth dan memanggil dirinya sebagai Lord Timothy Dexter, dia merasa hilang tujuan arah hidup, kerana kekayaan yang dia impikan selama ini ada di depan mata. Selepas melihat kehidupan para bangsawan lain di Pelabuhan Newbury, dia mendapati golongan bangsawan tersebut mempunyai gelaran dan jawatan dalam politik. Tanpa berfikir panjang, Timothy membuat keputusan untuk masuk dan bertanding dalam politik. Namun malangnya, disebabkan tidak pandai menulis dan membaca, dia kalah dalam pilihan raya yang diadakan ketika itu. Tidak menerima kekalahan tersebut, Timothy mula menulis dan menghantar petisyen ke seluruh Pelabuhan Newbury mendesak agar dia diberikan kedudukan dalam politik. Selepas membaca dan menerima petisyen dari Timothy, seluruh penduduk Pelabuhan Newbury menolak petisyen tersebut. Dan mereka terpaksa membawa pakar untuk membaca dan memahami isi petisyen tersebut kerana banyaknya kesalahan ejaan sehingga sukar untuk difahami. Timothy yang enggan menyerah, berterusan menghantar petisyen tersebut yang akhirnya membuat penduduk Pelabuhan Newbury muak dan bosan. Timothy pun akhirnya diberikan jawatan politik palsu, iaitu pemberi maklumat rusa, di mana di Pelabuhan Newbury sebenarnya tidak mempunyai rusa. Bangga dengan jawatan yang diberikan, Timothy yang kurang pintar dan lurus bendul menjalankan tanggungjawabnya sebagai pemberi maklumat rusa dengan sepenuh hati. Dia akan berjalan setiap hari di tempat tinggi dan rendah untuk mencari rusa, dan kesemua kerja yang dia lakukan akan dicatatnya di dalam sebuah buku yang dia bawa setiap hari. Selepas beberapa lama memegang jawatan tersebut, Timothy merasakan dia telah membuat pencapaian yang banyak sebagai pemberi maklumat rusa. Akhirnya selepas meletak jawatan sebagai pemberi maklumat rusa, Timothy menyerahkan buku catatannya dan menyarankan agar jawatan itu diberikan kepada orang lain untuk tindakan selanjutnya. Di dalam buku catatan, Timothy hanya mengandungi lukisan rusa dan juga kesalahan ejaan yang sukar difahami. Buku itu akhirnya dibuang begitu saja. Tidak lama selepas itu, tercetus perang revolusi antara koloni Amerika Syarikat dan Great Britain. Amerika mula mencetak mata wangnya sendiri, iaitu Continental Dollar, untuk membayar tenteranya. Continental Dollar ini tidak disokong oleh nilai emas ataupun perak, tetapi bergantung dengan nilai masa depan sekiranya Amerika memenangi perang tersebut. Oleh kerana pencetakan mata wang ini dilakukan secara berlebihan, maka nilai mata wang ini jatuh dan sebenarnya tidak bernilai lagi. Para golongan bangsawan di Pelabuhan Newbury mengambil keputusan untuk membantu tentera Amerika yang mempunyai Continental Dollar. Mereka membeli Continental Dollar tersebut dengan nilai yang jauh lebih rendah, kerana mata wang itu sebenarnya tidak bernilai lagi. Melihat tindakan bangsawan lain, Timothy ikut serta membeli Continental Dollar ini, tetapi bukan dengan niat membantu, melainkan dia melihat ini sebagai peluang pelaburan, kerana dia percaya Amerika akan memenangi perang tersebut. Tanpa disangka-sangka,
Amerika Syarikat memenangi perang tersebut. Dan ini bermakna nilai mata wang kontinental dolar mereka juga meningkat. Ini menyebabkan Timothy menjadi antara orang paling kaya di Amerika ketika itu. Mendengar kejayaan Timothy, para golongan bangsawan lain di Newbury menjadi kurang senang kerana mereka sebenarnya ingin melihat Timothy jatuh bankrupt. Dengan duit yang bertambah banyak, Timothy telah membeli sebuah rumah agam yang paling mahal di Newbury ketika itu. Dia juga membina 40 patung kayu manusia yang diletakkan di halaman rumah agamnya. Patung-patung kayu ini terdiri daripada George Washington, Thomas Jefferson, Napoleon Bonaparte dan dirinya sendiri. Pembelian rumah agam yang paling mahal dan pembinaan patung-patung kayu oleh Timothy membuat golongan bangsawan lain menjadi semakin kurang senang dan ingin menjatuhkan hidup Timothy. Untuk menjatuhkan Timothy, golongan bangsawan yang sememangnya tahu kelemahannya mencadangkan idea pelaburan yang merugikan untuknya. Mereka mencadangkan agar Timothy membeli kuali pemanas dan menghantarnya ke Kepulauan Karibian. Kuali pemanas ini ialah kuali yang diisi dengan arang untuk diletakkan di bawah katil bagi tujuan pemanasan. Kuali ini sangat berguna untuk negara yang bercuaca sejuk seperti Amerika tetapi tidak untuk negara bercuaca panas seperti di Kepulauan Karibian. Dengan rasa percaya, Timothy pun membeli dua buah kapal laut yang diisi dengan kuali pemanas berjumlah 40,000 biji dan menghantarnya ke Kepulauan Karibian untuk dijual. Sesampainya di Kepulauan Karibian, penduduk di sana tidak mengetahui fungsi kuali pemanas yang dihantar oleh Timothy tetapi mereka mendapati ianya sangat sesuai dijadikan seduk sirup tebu. Oleh kerana itu, kesemua kuali pemanas yang dihantarnya laku terjual dan menjana untung yang sangat banyak. Geram rancangan mereka gagal, mereka sekali lagi mencadangkan kepada Timothy untuk menghantar arang batu ke Newcastle, England untuk dijual. Di mana Newcastle ketika itu merupakan salah satu pengeluar arang batu terbesar di Eropah. Tanpa ragu-ragu Timothy sekali lagi percaya dengan idea mereka. Ini kerana idea yang mereka cadangkan sebelum ini sangat menguntungkan. Timothy pun menghantar sebuah kapal yang penuh dengan arang batu untuk dijual ke Newcastle, England. Dan tindakan ini sememangnya akan merugikannya. Namun nasib yang baik sekali lagi memihak Timothy. Sebelum kapal Timothy yang membawa arang batu tiba di Newcastle, England, terjadi mogok pekerja lombong arang batu di Newcastle yang menyebabkan bekalan arang batu di Newcastle, England ketika itu kurang. Jadi kesemua arang batu yang dihantar oleh Timothy sekali lagi habis terjual. Bertambah geram, golongan bangsawan ini sekali lagi mencadangkan kepada Timothy idea pelaburan yang merugikannya. Mereka mencadangkan agar Timothy membeli dan mengumpul tulang-tulang ikan paus di rumah untuk dijual di masa hadapan. Di mana ketika itu harga tulang ikan paus sangatlah mahal tetapi nilainya semakin hari semakin turun. Yakin dan percaya dengan cadangan mereka, Timothy pun membeli beribu-ribu pound tulang ikan paus dan menyimpannya di rumah. Tidak lama selepas itu, pemakaian korset di kalangan para lelaki di negara Perancis semakin popular. Dan korset ini sebenarnya diperbuat daripada tulang ikan paus. Oleh kerana itu, kesemua tulang-tulang ikan paus yang dikumpul oleh Timothy laku terjual. Selepas kejayaan demi kejayaannya dalam pelaburan, Timothy semakin yakin dan percaya diri yang dia sendiri boleh memikirkan idea pelaburan yang bernas. Dan idea pertamanya adalah menghantar kesemua kucing liar yang ada di Newbury untuk dijual di Kepulauan Karibian sebagai binatang peliharaan di sana. Dan kesemua kucing yang dihantar oleh Timothy sekali lagi laku terjual. Ini kerana terdapat masalah tikus di Kepulauan Karibian ketika itu dan kehadiran kucing-kucing ini dapat menyelesaikannya. Dengan kejayaannya di dalam pelaburan dan duit yang semakin banyak, Timothy berfikir apa akan terjadi dengan legasinya dan bagaimana orang akan mengingatinya sekiranya dia meninggal dunia nanti. Untuk mengetahuinya, Timothy memutuskan untuk memalsukan kematiannya sendiri. Pada hari kematiannya itu, dia bersembunyi dan melihat beribu orang menghadiri upacara pemakamannya. Semasa pemakamannya, Timothy mendapati isterinya Elizabeth tidak bersedih,
Ini membuatkan Timothy merasa marah. Timothy yang marah memutuskan untuk keluar dari tempat persembunyiannya, lalu memukul Elizabeth dengan rotan. Tidak lama selepas itu, Timothy menceraikan Elizabeth dan memberitahu orang ramai bahawa isterinya telah meninggal dunia. Jika ada tetamu yang berkunjung ke rumah Timothy dan melihat Elizabeth, Timothy akan mengatakan bahawa itu adalah hantu Elizabeth. Disebabkan ketika itu Timothy adalah orang yang sangat kaya dan berpengaruh di Newbury, mereka semua percaya dengan kata-kata Timothy. Sebelum kematiannya yang sebenar, Timothy menulis sebuah buku yang bertajuk Pickle for the Knowing One yang mengandungi 24 muka surat isi kandungan yang merapu. Buku ini sangat teruk sehingga ianya terjual habis hanya dalam masa 2 hari kerana orang menganggapnya sebagai lawak. Timothy juga dikritik kerana tidak menggunakan tanda baca di dalam bukunya itu. Selepas dikritik kerana tidak menggunakan tanda baca di dalam bukunya, Timothy menerbitkan edisi kedua bukunya di mana muka surat terakhir buku tersebut hanya mengandungi tanda baca. Timothy menulis, bebas memilih tanda baca untuk digunakan di tempat yang sesuai. Pada tahun 1806, hanya beberapa bulan selepas menerbitkan bukunya, Lord Timothy Dexter akhirnya meninggal dunia.